Luar biasa ya pemirsa, rasanya pasti kalau hasil karya kita itu disukai banyak orang. Ini yang dirasakan oleh Ade Govinda setelah lagunya Tanpa Batas Waktu yang dinyanyikan oleh Amanda Manopo sekarang ngehits banget. Nah, nanti kita cari tahu ya gimana sih rasanya. Kemudian ya Indy Barens, wah tahu dong ya. Senior yang satu ini yang selalu luar biasa ini ternyata menyatakan bahwa kalau yang namanya umur itu bukan halangan untuk berkarya. Walaupun di sisi lain, Indy juga menyadari bahwa akan ada yang namanya regenerasi. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja. Dulu lagunya kan akan menjadi begini dan baru di waktu 6-5 bulan gitu. Jadi ya semangatnya sih, gak pernah nyangka juga. Rezeki pandemi, yang pasti tahun ini buat solo project lagi bersama, mungkin bersama penyanyi yang lain, lagu-lagunya sudah disiapin ya. Cuman memang ya lagu-lagu batas waktu ini baru berjalan kan, dan ya masih banyak sekali yang cover segala macam. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa di saat pandemi sih. Aku mikirnya gitu. Mungkin kalau nggak pandemi juga nggak bisa nemu lagu ini. Jadi ini adalah ya hal yang benar-benar aku syukurin. Sempat main langsung ke lokasi itu? Ya kebetulan Amanda cover juga aku yang kerjain semua. Gimana kemarin sempat ngapain aja sih di lokasi itu? Ya kebetulan aku dekat juga sama Arya, sama Amanda juga beberapa komunikasi. Jadi dia bawain cover lagu Batas Waktu dan ternyata 10 juta dalam seminggu itu hal yang sangat luar biasa. Jadi semoga ada hal-hal kreatif lagi yang akan dibikin dengan lagu ini. Akan ada rencana mungkin Mas Ade bikin lagu sendiri untuk Amanda? Mungkin udah kepikiran akan atau ya belum sih, cuman kayak sebenarnya kita masih kayak gak percaya gitu ya. Amanda kemarin ini beneran ya training segala macam ya. Ya, ternyata bahkan sampai detik ini masih berani, jadi ya buat Amanda. Masih Amanda, vokalnya Amanda gimana Mas? Bagus, emang dia bisa nyanyi. Dia kayak pernah bikin single deh kalau nggak salah. Enggak, itu take-nya cuma 35 menit. Sangat cepat dan operatif. Udah kepikiran untuk Arya juga sebelumnya? Cuman aku pengen cover sama Arya. Kata cinta berupaya aku merindu. Kegiatan banyak hal-hal. Sama umur sih kalau menurut aku ya, umur itu kan cuma angka. Tapi aku malah berusaha bahwa di saat umur itu bertambah, jangan langsung ada label bahwa lo tua, lo gak bisa apa-apa, lo gak bisa keren, lo gak bisa asik. Di sini kita mesti ngerubah stigma seperti itu. Tambah tua memang tambah ada wiron dan kerutan, tapi gak perlu lo tutupin. Lo perlu botox, duit. Gak masalah kalau lo punya duit, iya kan? Jadi ya, tambah umur itu adalah tambahnya lo harus lebih bisa nampilin, lo bisa seksi, lo bisa gaya, asal pas ya, lo tetap bisa update. Jadi dengan bertambah umur bukan berarti lo jadi redup, jadi oh gue tambah umur. Jangan, lo harus lebih asik. Ini bertambah umur terang. Langsung rubah rambut. Ya ampun pak, masa lo ngira gue udah banyak banget umurnya? Pasti, gue udah 49. Misalnya pekerjaan sekarang, regenerasi itu pasti ada ya, karena kan semua harus dinamis, ada perubahan, ada hal yang baru. Itu justru harus, karena kalau kita cuma ngeliat stuck dia lagi
kasihan sih orang-orang yang punya kemampuan yang nggak punya tempat gitu. Jadi ya kita sebagai para senior gitu ya, ngelihat mereka tumbuh dan mulai punya posisi dan tempat untuk di mana mereka berkreasi dan berkreatif, it's okay gitu. Tapi ya balik lagi, semoga mereka bisa mempertahankan kualitas. Kalau aku sih ngeliatnya gitu, mereka muncul, mereka viral bukan karena lo mirip siapa jadi viral dan what gitu. Mereka muncul terus karena berita heboh terus jadi artis terus apa gitu. Paling nggak pada saat kita sudah punya kesempatan dan punya predikat sebagai selebriti, sebagai ini, kita bisa mempertanggungjawabkan si status kita sebagai selebriti yang seperti apa kualitasnya sih. Tapi public speaking segala macam, kalau aku melihat sudah begitu banyaknya tempat-tempat teman-teman sendiri yang memberikan kesempatan orang untuk belajar public speaking. Kalau aku mungkin akan lebih senang untuk siapa yang mau ngajak kolaborasi untuk sharing public speaking, aku akan lebih senang begitu dibanding kalau punya sekolah tanggung jawab saya besar pak. Nanti ekspektasi orang masuk public speaking pengen jadi artis, enggak, karena aku enggak pengen menjadikan artis, tapi mengajak mereka untuk bisa berbicara di depan umum, public speaking, ngajak sharing, mau lewat video, lewat apa, aku oke. Tapi kalau buka sekolah sih, enggak apa, cari gedungnya juga sewanya mahal sekarang. Tapi karir lu udah berapa tahun sih menjadi ini? Aku mulai siaran radio tahun 97. Jadi awal karir pertama kan memang dari siaran radio, terus akhirnya punya program di Indosiar. Sekian tahun, terus ya puji Tuhan, alhamdulillah ada prestasi yang bisa aku banggakan di rumah. Meskipun anak sekarang udah gak ngerti kali ya kalau piala kan ya. Kalau sekarang yang penting followernya banyak aja. Terus beberapa apa piala nominasi, bukan nominasi, piala pemenang Panasonic Awards. Ada ya lumayan sedikit lah, apa cuma 5. Tapi itu adalah bukti bahwa gila ya, gue tuh ternyata kerjaan gue gak cuma sekedar cari duit, tapi gue punya prestasi. Bahagia banget hidupnya. Dalam arti kata gini, mereka dengan mudahnya bisa membuat sebuah konten dan jadi viral, dapat duit. Anak-anak sekarang dengan mudahnya bersosialisasi dengan para brand, membuat sebuah konten, jadi duit. Bersyukur banget sosial media itu udah jadi sebuah platform yang membuat mereka bisa berkembang. Mudah-mudahan itu bisa mereka pertahankan, udah aja sih. Karena kan kalau orang punya satu konten stabil, orang lihat, orang kiblatnya ke mereka gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan bisa di-maintain sehingga bisa memberikan manfaat yang baik buat orang-orang. Selamat ya Ade Govinda, ditunggu lagi karya selanjutnya bersama Amanda Manopo. Pasti bisa ngehits lagi dong. Nah, kalau bicara soal apa yang dialami Indi, ya wah ini dia. Setiap talent itu pasti punya color sendiri dan akan selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Ya betul sekali yang dikatakan Indi Barens ya, walaupun akan ada regenerasi. Tapi tentunya bagi Anda yang berkarya, teruslah berkarya. Dan tentunya bagi kita semua, jangan lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yuk sama-sama kita putuskan rantai penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan ini dengan perilaku dan juga kesadaran pribadi yang baik. Nah, jadi jangan lupa 3M-nya dijaga terus ya. Akhirnya saya dirasa kita undur pamit. Jangan lupa nonton terus Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 hanya di Elsinta TV. Bye!